Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu serta di tengah-tengah komunitas kita di Sekolah Dian Harapan Makassar. Puji syukur kalau pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan chapel walaupun secara virtual. Tapi saya yakin Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari semuanya kita semua untuk menyanyi dari pujian kita yang mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Raja di atas segala raja. Oh oh oh. Yeah, 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 yeah. Semua orang pegang tangan, say na na na, na 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 na.
Baik Bapak Ibu, kini saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Pokok doa kita hari ini dibagi menjadi 4 bagian. Pokok doa yang pertama adalah acara peneguhan pengurus Bibi dan programnya, program AKM kelas 8 dan 11, dan program CIC yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Pokok doa yang kedua adalah disiplin rohani Bread semester 1 bisa terlaksana sesuai kehendaknya, program Departemen Umum dan Departemen Junior yang akan dipimpin oleh Miss Sally. Pokok doa yang ketiga adalah pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi dan para nakes serta keluarganya yang akan dipimpin oleh Miss Tata. Pokok doa yang terakhir adalah kesehatan guru, staf siswa dan keluarganya, perekonomian orang tua siswa yang kena dampak COVID, serta kesibukan guru dan staf dalam menginput raport kuarter pertama. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Engkau masih mengumpulkan kami pada sore hari ini Bapa, sekalipun dalam kondisi daring Tuhan. Terima kasih buat kesehatan kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami dapat mengajar anak-anak dengan baik, kami dapat melayani Engkau Tuhan melalui pengajaran kami. Bapa, kami mau membawa beberapa pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk acara peneguhan pengurus Bibi dan programnya. Engkau tahu Bapa, kami sedang training untuk mengikuti Bibi Tuhan, sehingga kami percaya Bapa bahwa Engkau yang akan memampukan kami, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga acara peneguhan pengurus Bibi dapat terlaksana dengan baik Tuhan, serta program-program yang telah dirancangkan, program-program yang telah direncanakan Tuhan, biarlah sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk program AKM kelas 8 dan 11 Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memampukan anak-anak-Mu Bapa sehingga mereka dapat melaksanakan AKM dengan baik Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memampukan mereka, Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan Bapa. Kami juga mau berdoa untuk program CIC yang diikuti oleh beberapa guru dari kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kemampuan, kekuatan Tuhan sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka, dan juga Engkau memberkati pembicara Tuhan sehingga dapat menjadi berkat buat kami semua Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh mendoakan untuk program KTB yang akan berlangsung. Kiranya program KTB yang akan berlangsung pertama kali pada hari ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan yang menyertai kami semua agar setiap hal yang kami sampaikan boleh memberkati orang lain juga Tuhan yang mendengarkan. Kami serahkan jalannya KTB ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang terus dimuliakan. Kami juga berdoa untuk program yang berlangsung di Departemen Umum. Kami doakan Tuhan agar setiap hal apapun itu yang telah direncanakan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan untuk program yang berjalan di Departemen Junior untuk setiap naratif report yang sedang disusun, biarlah Tuhan yang memampukan setiap pemburuk agar mereka dapat memberikan yang terbaik, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu, dan agar setiap naratif report yang sudah ditulis boleh memberkati anak-anak juga untuk pertumbuhan mereka semua. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, kiranya berkati kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami, dan kami mau panjatkan pokok doa kami. Kami mau berdoa, ya Tuhan, untuk pemerintahan Indonesia yang saat ini kami tempati ini. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan Indonesia, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah yaitu Makassar. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam mengambil keputusan. Kiranya keputusan yang mereka ambil semuanya itu sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil keputusan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin kami di mana mereka mengambil bagian membantu orang-orang yang mungkin kesulitan di masa pandemi ini, agar benar-benar orang-orang yang membutuhkan, yang mendapatkan bantuan tersebut. Bapa, kami berdoa juga untuk tenaga kesehatan, kiranya berkati untuk nakes dalam mereka melayani orang-orang yang sakit pandemi,
agar mereka tetap bersuka cita dan bersemangat dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada, dan berkati juga untuk keluarga dari nakes, berikan kesehatan bagi keluarga mereka. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, di sore hari ini kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua, guru dan staf. Tuhan, karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan pola hidup yang sehat. Tuhan, karuniakan kepada kami kemampuan Tuhan untuk secara konsisten melakukan protokol kesehatan, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hikmat-Mu juga menuntun kami untuk memilih makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatan kami. Kami mohon juga berkat-Mu tercurah Tuhan di dalam setiap makanan dan minuman yang kami konsumsi, sehingga itu menjadi alat untuk memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kesehatan kami semua, guru dan staf. Bapa dalam surga, di sore hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua siswa, terutama orang tua siswa yang secara ekonomi mengalami pergumulan karena COVID-19. Tuhan, kami datang menyerahkan mereka Tuhan dengan segala perjuangannya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan jalan keluar dalam setiap masalah yang mereka hadapi, terutama masalah keuangan. Dan Tuhan, sesuai dengan waktu dan rencana-Mu, bukalah tingkap-tingkap berkat Tuhan bagi mereka, sehingga berkat-Mu tercurah bagi mereka. Jauhkan putus asa, jauhkan dari semua tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka terus berharap kepada-Mu dan mereka juga terus merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka gumulkan, terutama dalam masalah ekonomi, itu mereka percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa mereka sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Kami serahkan semua orang tua siswa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kesibukan para guru yang sedang mengisi raport untuk kuartal pertama. Juga semua TU yang membantu kegiatan tersebut. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan sehingga segala sesuatunya bisa terselesaikan tepat waktu. Dan apa yang dilaporkan Tuhan itu benar-benar mencerminkan keadaan anak yang kami layani. Dan semuanya itu membawa berkat dan sukacita bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh proses penginputan nilai untuk kuartal pertama ini yang dilakukan oleh guru dan staf ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin semua Tuhan, biarlah berjalan dengan baik. Inilah sembahyang dan doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam KTB masing-masing. Tapi sebelum itu kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan menyanyikan lagu pujian, yaitu Thank You Lord.